Viral, ibu dan anak yang sama-sama polisi ketemu saat piket malam bersama. Ibu dan anak yang berprofesi sebagai polisi ini berdinas di Polda Lampung. Memiliki profesi yang sama, ibu dan anak ini kerap bekerja dalam waktu yang sama. Diketahui, ibu tersebut bernama Heni dan putranya, Edward yang sama-sama abdi negara di Satuan Polri. Apabila melihat unggahannya, Heni adalah anggota Polri yang menyandang pangkat itu. Sementara anaknya berpangkat Brigadir Polisi 2, Bribda. Dalam video berdurasi 22 detik itu, Ibtu Heni sempat bercanda kepada anaknya yang berprofesi sebagai polisi juga. Ibtu Heni mengatakan bahwa dirinya bersama anaknya, Bribda Edward akan piket malam berdua. Bribda Edward pun terlihat malu saat tersorot kamera dan bersembunyi di belakang punggung ibunya. Sambil malu-malu, sang anak pun mengatakan kalau ada seniornya yang melihat dari kejauhan. Kini, unggahan itu pun ramai di media sosial dan telah ditonton lebih dari 4,7 juta kali. Unggahan itu juga menuai beragam reaksi dari warganet. Ibtu Heni memang terlihat kerap kali mengunggah kebersamaan dengan anak-anaknya. Diketahui, ia memiliki dua anak, yaitu satu laki-laki dan perempuan. Di salah satu unggahannya, ia mengaku bersyukur karena telah dikaruniai dua orang buah hati yang begitu sayang kepadanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.